2023 ni tengok bulan berapa, China nak tembok Taiwan tu, ada 6 spot. Dan minggu lepas, 12 orang tu, CIA pergi ke Kelantan, bagi saya ada kawan lah, bagi gambar, tunjuk, dia datang jumpa Datuk Zahari tu, jadi dia standby. Dia pasir mas. Ya? Dia pasir mas lah. Datang jumpa tu pasir mas ke? Kasih bukan pasir mas saja. Guru tu di pasir mas. Dia kata guru. Ini lama aja. Dia yang saya nak sebut tadi, mana jiran ni atau lan tadi? Dia datuk tu, dia billionaire. Dia proxy CIA. Dia bukan tu guru. Dia, kalau pasir mas tu guru. Tuan Guru Ali ke? Ha. Ke kau kenal? Siapa nama dia? Muhammad Noh. Muhammad Noh. Aku, moyang aku, Muhammad Noh tu ialah nama asli Tok Han Tua. Ha. Dia dah meninggal tahun 2014 ya? Kita kebumikan dia. Itu Han Tua original tu. Pokok 7. My moyang. My great-great-great-grandfather. Dia boleh susul. Ramli bin Bakil, Bakil bin Lele, Lele bin Haji Bidin, Haji Bidin bin Jafar, Jafar bin Hantua. Dia bagi aku tasbih. Dan dia meninggal, kali ketiga tu dia meninggal. Tapi dia wali Kedah. Hantua ni wali yang ketujuh, yang paling Kedah. Dia bukan wali pertama. Yang wali itu Batu Malim dulu? Batu Malim dulu? Ha. Dia... Batu Malim tu dia punya guru lama tu namanya Syed Zainal Abidin. Ha. Itulah tadi. Ha. Haji Bidin. Harta jemputan tu dia patut. Haji Bidin, kalau kau pernah jumpa tak yang batu hampar tu banyak tu. Atau dia sediakan, dia ajar makrifat situ. Dia kalau sini, kalau kau pergi Pelindung ni, Pantai Pelindung ni, orang kata kuburan Toku. Tulislah kan? Toku. Dia ngala ke situ, dia kata perkuburan Tokku, ini kubur Tokku. Jadi aku komplain dalam Facebook masa tu tengah aktif dulu. Beritahu situ, ini sebenarnya bukan. Ini bukan kubur dia, inilah tapak surau dia. Tempat satu daripada guru aku dulu, Tuan Syed Idris Syed Nordin Jamaluddin Lail, zikir. Belajar dengan Syed Zainal Abidin tadi. Syed Zainal Abidin tu sekarang ni dia pekah. Dia tak ada kubur. Di sini, bila aku tahlil, till kalau hari ni pergi pun tahlil situ dekat tapak surau dia itu banyaklah kubur lain kan. Murid-murid dia. Tapi tapak yang dia duduk tu dia akan muncul. Nampak bayang dia. Bukan bayang, boleh nampak. Macam kau, aku tengok kau, macam kau tengok aku. Aku dengan dia, aku dengan Tok Bahaman, aku dengan Hakim Akilau. Kalau buat tahlil lah tu, aku pergi hari tu kubur Imam Rasul Tok Gajah, dia tak ada kat situ. Jadi kubur-kubur yang aku sebut tadi ada. Yang paling berjasad. Itu orang kata bukan kelebihan, tapi apa dia panggil istilah dia, beri peluang lah. Allah beri peluang pada kita. Tengok macam aku dengan Rasulullah di sana, di Madinah, bila kita halil, bila nampak lah dia duduk, Nabi Muhammad lah, Abu Bakar lah, Umar lah. Itu ada peluang lah 2010 itu. Kemudian sebelum tu aku pergi cara makrifat tu, dapat jumpa. Kemudian apa lagi ya? Kalau di Pakistan hari tu aku kat masjid yang kubah tu je. Tu tak ingat wali apa sekarang, nama Aziz ke something like that. Lalu kalau Karachi tu kan. Hak masjid yang dia tak ada tu, dia kubah aja. Kita cakap sini boleh dengar sana tu. Jadi situ ada wali yang jaga. Kemudian di baru ni pergi ke mana? Terengganu. Bukan barulah, dalam 2-3 bulan lepas. Di museum tu, itu jumpa Tok Kipaloh. Oh, Tok Kipaloh. Perasan eh? Sebab dia, lepas tu yang jaga tu, pegawai dia jaga, dia kata, Cik perasan tadi tak? Kata tadi, masuk tadi, jumpa tadi. Kata, siapa tu? Dia kata, kami biasa dengan ni, dia kata. Kata, Tok Kipaloh.
dia wali yang kawan daripada Tok Bahaman. Dia bukan guru, dia kawan je. Dia Tok Bahaman tu sendiri, dia lagi tak kata dia. Tok Bahaman tu sendirilah Nabi. Yang orang tu di apa ni, jalan 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 jerantuk tu. Okey. Kampung Awang. Tempat rawuh dulu. Jerantuk. Ah, jerantuk okey. Siapa namanya? Kampung Awang ke Pulau Tawa? Pulau Tawa. Oh, Pulau Tawa. Okey, siapa nama dia? Apa nama dia aku lupa lah. No. Pawang Nong ke? Oh, Pawang Nong. Pawang Nong di Ulu Cika. Kau tahu sekarang di mana dia? Melaka. Pawang Nong ni dia meninggal. Okay, ni aku nak kongsi dengan cerita yang aku lalui. Dia meninggal masa aktif dengan Roslinya, dengan Amirnya. Lepas tu Rosli tanya aku, dia kata, cikgu, dia kata, Pawang Nong macam mana pendapat cikgu? Kata, kenapa? Ada dengar cerita dia hidup balik. Okey, kata Lee, kau cari grup engkau, aku tengah sibuk tuition ni. Hantar seorang, pergi ke Melaka, ke masjid Kampung Hulu. Kampung Jasin. Bukan Kampung Hulu, Kampung Jasin. Kampung, masjid Kampung Hulu. Tempat tu ialah Bandar Melaka. Dia tengah-tengah Bandar Melaka tu. Jasin tempat lain. Jasin awal lagi. Tapi nama masjid tu, Masjid Kampung Hulu. Kampung Hulu tu ialah kampung zaman dulu. Zaman tua. Jadi si Rosli ni hantarlah si Zul. Lepas beberapa hari, lepas tu dia telefon. Dia kata, cikgu, kami hantar Zul. Zul naik motor, pergi ke masuk ke Masjid Kampung Hulu. Dia jumpa seorang tua, memang sah dia kata, akhir berjamah. Mungkin sorry, apa? Apa dia tadi? Allah, apa? Tadi sebut tadi? Pawano. Pawano. Akhir berjamah di Rau. Jadi dia kata jumpa Pawano, borak. Okey, kenapa tak balik ke Jantut? Kata dia, jangan elak pada fitnah. Okeylah, kita betul. Okey, aku pegang situ. Masa aku ada kerja itu, pergilah ke Jerantuk lama dah cerita ni. Masa anak aku jadi apa, merchandiser itu, ikut dia. Dia duduk hotel sana. Contact juga, dapat juga jumpa Pawanong. Dia bandar Jerantuk tu. Di hotel tu. Sekejap je lah. Mana lepas jumpa lepas solat. Itu akhir berjamah. Lepas tu, minggu lepas dia ada contact aku. Akhir berjamah. Dia kata, Lee, kawan dia kata, kena cegah balik. Ha, itu ayat dia. Kata, yalah, okey. Itu je. Sekarang itu je. Aki apa ni, Pawandong. Jadi dengan dia. Jadi apa nak kongsi dengan Ali ni? Aki berjamah senyap. Aki yang berjamah dia senyap. Pasal dia lebih pilih dia tidak aktif. Puncanya kerana saudara-mara dia bangga sangat dengan dia. Bila bangga dengan dia, bunuh Cina ramai. Ramai. Cina. Dan Melayu dengan Cina tak jadi baik. Jadi tak ada gunalah. Bapak sendiri Hatta Jumatan. Ha, itu yang borak dengan Hasanuddin, Cikgu Hasanuddin. Ustaz. Dia tulis tentang itu, dia buat PhD tentang itu. Jugalah. Apa maksud kau nak tulis gitu? Nak suruh Melayu dengan Cina tua dendam. Bapak aku sendiri, dia bertiga, dia bunuh Cina, dia luit 800 lebih satu malam. Aku tanya dia cerita itu. Dia pandang langit je. Yang mati Cina tu 24 orang je. Tapi ramailah tu kira. Aku masih duduk di Rauk, kata di Hamdah. Dia kata, Lee, kalau orang tanya awak, orang mana? Cakap orang Kota Malim supaya Cina takut. Dan depan sekolah Arab tu. Ya, tahu. Sekolah Arab dari sini sebelah kiri. Tahu. Aku pergi. Sebelah kanan tu kedai dia. Aku tahu aku pergi. Dia Raup dulu masa aku mula-mula posting Raup. Sebulan tu memang aku pulang dari situ. Pulang dari Kota Malim. Ya orang, bila lepas agak jauh. Kalau di Ceroh, Batu Malim, Batu Talam, Semantan, bukan panggil saya Ali. Kadeh. Nama kampung Kadeh. Kenapa? Nama kampung memang Kadeh. Kadeh. Pasal semua resi aku tahu.
Kau lahir kat mana ni? Rau. Lah, Bandar Rau tu betul? Ha. Belah mana? Ceroh. Sepalit? Ceroh. Oh, Ceroh. Aku tengoklah jambatan tu. Hak dulu ada seorang kawan yang kenali yang dia lahir kat situ. Batu Malim. Ha, Batu Malim tu. Kau nak ada? Ha. Dulu. Tempat potong kini ada. Ha. Satu hari tu ada itu ustaz apa ni pas punya. Okey. Apa nama ustaz tu? Apa anak murid dia buat isteri. Kenal? Apa nama ustaz tu lupa pula. Apa tu? Dia lah cakap banyak. Oh. Saya kata, saya ingatlah tahu saya cakap banyak. Engkau bertengkar dengan ayah, saya ingat tak? Ayam Melanda engkau kata ayam tak boleh makan, haram. Ha? Ayam Melanda kita orang pelihara, dekat 50 ekor. Aha. Dia kata ayam ni tak boleh pelihara, haram. Oh. Ustaz tu. Ya, satu hari saya duduk di Mempaga. Okey. Ali. Ustaz, ada ustaz. Tak bersalam dengan ustaz ke? Apa saya nak bersalam sama dia? Dia yang katakan ayam Belanda haram. Buat apa aku nak pegang tangan dia? Senyap. Apa nama ustaz tanya ya, sama sekarang? Aku lupa pula nama ustaz. Ya. Dia geng-geng macam ni jangan layan lah dia. Sebab Nabi Muhammad dah beritahu akhir zaman nanti ejen Dajjal tu makin ramai. Ada hadis sahih. Bila wujud Dajjal, kosonglah Madinah. Bila Dajjal tu ada di bukit bergaram, tinggalkan aku sendirian. Ayat tu bunyi macam itu. Sehinggalah seekor anjing dari kaki bukit datang petang itu berada di sisi makam aku. Padahal kosong. Jadi sebab itulah Nabi pesan, hadis lain pula, apabila Dajjal muncul, kalau boleh